Tanda ikut madan aja. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke anak cucu. Bahagia sampai ke jannah. Semoga kekal hingga ke syurga. Semoga cepat-cepat dapat anak. Bagi ayun kawan. Apa saja masalah yang datang lepas ni, hadap dengan tenang dan sabar. Tabah dan sabar. Man, minta jaga jihad elok. Jangan gaduh-gaduh lah. Untuk dalam rumah tangga ni, kalau ada apa-apa, bawa bincang dapat tolak ansur ya, Kimal ya. Semoga bahagia hingga ke akhir hayat. Biar saja waktu nanti yang menikmati kisah ini. Bersamamu aku senang. Saya mengucapkan selamat pengantin baru kepada anak saya Ikhmal Riza dan isteri dia Najihah. Selamat pengantin baru kepada Najihah dan juga Akmal. Selamat pengantin baru kepada Ikhmal Riza dan Siti Najihah. Semoga berbahagia sehingga ke jannah. Saya pun mendoakan semoga mereka hidup bahagia sehingga ke jannah. Hiduplah dengan aman, rukun damai. Sebarang masalah selesaikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tok minta lah bagi anak cucu tok ni. Gitu. Selamat. Selamat dah Allah berjaya sampai akhir hayat. Selamat kat cucu saya yang ngantin. Yang pergi mandi pada. Pergi mandi tu mandi di rumah apa kan? Dia masuk dari rumah tu. Dia pun berhidup. Cucu saya selamat bahagia lah sampai akhir hayat. Pada Akmal dan Jiha. Jadi apa panggil bagi semua ada di keluarga apa rumah sekali sebelah dapat warga 8JR mengharap supaya perkahwinan Akmal dan Jiha ini berpanjangan dan harap jugalah apa ni sekiranya berlaku apa-apa masalah tu kita sama-sama selesaikan, jangan dipanjang-panjangkan. Dan kami sebagai senior kepada warga 8JR ini selalu kami memohon kepada Allah SWT supaya Akmal dan Najihah itu sentiasa sehat dan sampai ke alam jannah. Saya nasihatkan supaya kedua mempelai ini sentiasa menjaga antara satu sama lain. Menghadapi segala ujian dan dugaan dalam rumah tangga lah. Untuk menghadapi kehidupan rumah tangga ni kita sama kena kongsi bersama. Apa-apa kita kena kongsi bersama. Kalau sesuatu ya ada sesuatu yang merisaukan, kita boleh bincang untuk selesaikan masalah-masalah rumah tangga kita. Itu saja, sekian. Terima kasih. Bersabarlah menempuh dugaan hidup dalam rumah tangga dan salah dan silap sedikit maaf-maaflah antara satu sama lain.